Mams, kabar bahagia datang dari YouTuber terkenal Just No Limit dan Siska Cole. Kini mereka tengah ramai menjadi perbincangan netizen usai membagikan momen bahagia lamaran mereka di laman Instagram pribadi mereka beberapa jam yang lalu. Pasalnya, Siska Cole dan Just No Limit telah melangsungkan lamaran pada 10 Agustus 2022 lalu. Lantas, benarkah demikian? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Meskipun baru saja mengunggah momen lamaran, ternyata Siska Cole dan Just No Limit telah melangsungkan lamaran pada 10 Agustus 2022 lalu, Mams. Keduanya mengadakan lamaran dengan menggunakan prosesi tinjing. Hal ini dibuktikan dengan sebuah caption yang tertulis pada postingan terbaru mereka, yakni kalungan atau tinjing Mr. dan Mrs. No Limit 10 Agustus 2022. Adapun tinjing merupakan prosesi lamaran yang berasal dari Tionghoa di mana pihak pria akan mendatangi pihak perempuan dengan tujuan untuk menikahinya. Dalam prosesi ini, kedua belah pihak resmi diikat dengan penyematan kalung pada pihak perempuan. Penyematan kalung tersebut akan dipakaikan oleh ibu dari pihak pria kepada pihak perempuan. Sebagai informasi, sebelumnya Just No Limit sudah melamar Siska Cole pada 16 Juni 2022 lalu, Mams. Just melamar Siska melalui sebuah acara dinner romantis. Momen tersebut juga sempat mereka bagikan pada laman Instagram pribadi mereka dan sempat ramai menjadi perbincangan netizen. Meskipun demikian, belum diketahui secara pasti kapan keduanya akan melangsungkan pernikahan. Namun, mari kita doakan supaya Just No Limit dan Siska Cole diberikan kelancaran ya, Mams. Woo!